apa? 24. Kita dah sampai hari 23, dah sampai malam 24. Hanya ada beberapa baki lagi lah. Ini yang Ustaz lalu ulama kata inilah dikatakan kejutan terakhir. Dan 10 malam terakhir inilah yang Rasulullah kata ada satu malam yang sangat istimewa yang budak-budak pun tahu malam ni. Yang kita panggil malam Al-Qadar. Orang Melayu panggil malam Lailatul Qadar. Tak apalah. Laila tu maksudnya malam dah. Tapi tak apa, tak ada masalah dari segi bahasa. Jadi malam ni, ini adalah malam yang kedua istimewa. Kedua istimewa, bukan paling istimewa. Kedua. Dalam kitab Jawahirul Mahbub, malam yang paling istimewa adalah malam yang diputerakan Rasulullah. Rasulullah lahir, itu malam nombor satu, ranking. Tahu ranking kan? Malam nombor dua, malam apa? Malam nombor dua ni dikatakan malam Lailatul Qadar lah. Lepas tu nombor tiga dikatakan malam Isra' Miraj. Lepas tu malam Jumaat. Lepas tu malam Nisfu Syaban. Lepas tu malam-malam yang lain. Ini dikatakan ranking-ranking kemuliaan malam bagi makhluk. Kalau bagi Rasulullah ni, malam yang paling paling mulia bagi dia adalah malam Isra' Miraj. Kenapa? Dia pergi miraj ke langit dan dia melihat Allah. Dia kata itu dalam kitab Jawharul Mahbub. Kenapa nama dia Lailatul Qadar? Apa makna Qadar tu? Qadar ni, ulama kata dalam kitab, sebab waktu malam itulah dizahirkan segala takdir. Maknanya tahun ni, sampai Lailatul Qadar tahun depan, siapa yang mati, Allah akan lepaskan senarai ini pada malaikat maut. Bumi mana ditimpa hujan, Allah akan senaraikan begitu. Siapa dapat penyakit, disenaraikan begitu. Diberikan pada malaikat-malaikat yang bertugas. Sebab itu namanya Qadar. Ada juga ulama kata Lailatul Qadar ni kenapa? Sebab kadar pahala dia sangat besar. Sangat banyak. Apa dia? Lebih baik daripada yang kita baca tu 1000 bulan. Di bulan ni lebih kurang 80 tahun lebih lah. 83-84 tahun gitulah. Dan dalam kitab Jawharul Mahbub juga kata, sama ada kita bertemu atau tidak, bertemu ni maknanya nampak lah. Nampak pokok sujud ke, yang orang kata macam-macam kan. Nampak air beku ke, nampak macam-macam ke, nampak malam yang nyaman ke, nampak malaikat turun atau naik di langit. Ada anak murid saya kata, dia cerita, masa dia kecil dulu, mak dia nampak malaikat turun naik. Wallahualam. Dia panggil bapak dia, bapak dia pun nampak. Ha. Ada orang di rezeki yang gitu. Dalam kitab Jawharul Mahbub kata, sama ada engkau nampak atau tidak, selagi engkau beramal, engkau akan mendapat fadilat. Jangan sibuk nampak tak nampak. Kalau nampak itu rezeki kita. Yang penting kita mesti beramal. Setiap malam ni, sampailah 30 Ramadhan ni, kita mesti dalam keadaan beramal. Jangan tinggal terawih. Jangan buat terawih 8 rakaat. Tapi buat 20 rakaat. Balik rumah nanti sambung. 10 malam terakhir ni jangan buat 8 dah. Balik ni sambung. Saya dulu kecil-kecil saya duduk orang baru. Umur saya 6 tahun saya duduk orang baru. Saya lahir kat Johor Bahru. 6 tahun saya pindah Kuala Lumpur duduk orang baru. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur eh. Saya duduk Jalan Raja Bud. Lepas tu saya duduk Jalan Raja Buda Musa. Lepas tu saya duduk Jalan Wawasan. Lepas tu saya duduk Jalan Jalang. Lepas tu umur 3 tahun 2 baru saya pindah dekat kawasan Ceras. Bapak saya ni polis. Jadi kami ni pindah rendah. Dan saya tak pernah jumpa surau atau masjid dulu dibuat 8 rakaat. Siapa yang bayar saya bertanya. Kita akan jumpa. Walaupun yang semain ni pakcik-pakcik surau tu nak roboh sekalipun, mereka akan buat 20 rakaat. Kenapa? Memang 20 rakaat pun sebenarnya. Tapi kita buat 8 ni, balik sambung. Balik sambung 12. Tak apalah susah payah sikit. Pujuk hati kita, pujuk diri kita. Cakap diri kita. Mungkin tahun depan kau dah tak dapat masjid sama ada COVID atau nama kau dah masuk dalam borang-borang tahlil. Ramai budak muda-muda masuk nama borang tahlil sekarang. Ramai budak muda-muda dah pergi. 30 lebih dah meninggal, 40 lebih dah tak ada. Ramai, sangat ramai sekarang. Kenapa? Memang Rasulullah kata begitu kan, akhir zaman ini tanda kiamat, Allah akan panggil roh itu mengejut. Dia panggil mengejut kan? Jaga-jaga. Tiba-tiba malam ni ada orang hantar WhatsApp, dimaklumkan ahli jemaah kita nama sekian-sekian telah kembali ke rahmatullah. Dan nama itulah nama kita. Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak? Ada. Tak ada orang boleh angkat tangan subuhkan saya datang. Tak tahu. InsyaAllah kita kata. Kita akan datang subuh nanti untuk jemaah. Pasti. Tak pasti. Sebab tu nak kena hati-hati. Sebab tu ajar diri ni syukur. Walaupun besok hanya 50 orang aja surau ni. Kalau masjid sebelah rumah saya tu 100. Tapi tak bela pun sebenarnya. Kalau 50 orang, ni yang besar berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 besar je. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 10 lah.
Sabtu akhir tu tak boleh masuk, selalu luar tak boleh masuk. Nah, tak tahulah besok kau orang nak berebut ke, nak panjang pagar ke, ngosak bodi, aku tak tahulah. Tapi saya kagumlah surau ni, sampai macam ni pun masih ramai orang, saya cuba kagum. Yang ustaz Wazi sebenarnya dia sedih. Tadi dia hantar saya WhatsApp, dia tunjuk ikon orang menangis. Dia kata dia sedih betul. Sebab surau ni ramai orang, tiba-tiba jadi tinggi. Dia cakap dia buat apa? Ini datang dari Allah begitu kan. Mungkin selama ni kita terawih dari malam pertama sampai malam 23 ni, kita tak pernah syukur pada Allah. Allah tak ingin nikmat balik. Kita dah tahu. Jadi elok kita berfikir gitu. Jadi sekarang ni belajar syukur. Allah kata, engkau syukur aku tambah nikmat. Engkau tak syukur, azabku sangat pedih. Dan Quran kata, satu kisah dalam Ihya Ulumuddin, dulu guru kami baca kitab, dia kata apa? Nabi Allah Musa ni ada seorang pengikut, nama dia Abdullah Asy-Syarifi. Abdullah Asy-Syarifi ni dia berjalan, jalan-jalan nak pergi jumpa Nabi Musa. Tengah jalan dia jumpa seorang lelaki yang mengangkat tangan dan menangis terisak-isak. Angkat tangan doa ni, nangis. Ya Allah, kau nak bakar aku neraka mana? Ya Allah, kau nak bakar aku neraka mana? Ya Allah, kau nak bakar aku neraka mana? Menangis dengan tangisan yang amat kuat. Allah Syarifi ni dia jumpa lelaki, dia kata, wahai Tuhan, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? Wahai Abdullah, kau tahukah aku ni seorang yang banyak dosa dan aku sedang bertaubat pada Allah. Aku kesal dengan dosa aku. Engkau nak pergi mana, wahai Abdullah? Aku nak jumpa Nabi Allah Musa. Engkau tanya Nabi Allah Musa, tanya dengan dia. Suruh dia tanya dengan Allah, neraka mana Allah nak campak aku. Dia kata gitu. Allah Syarifi kata, nanti aku tanya Nabi Allah Musa. Suruh dia munajat dengan Allah. Tanya, neraka mana kau nak bersampak? Dalam perjalanan lagi, dia jumpa. Tak ada seorang lelaki. Tak ada tangan, tak ada kaki. Dia macam mana tau? Dia macam ni. Orang macam ni tak ada tangan, tak ada kaki. Macam timun terbiji, begitu. Ada kepala, tangan tak ada, kaki tak ada. Macam ni lah. Orang kata orang timun. Dia berbaring. Maka Allah Syarifi kata apa? Kesiannya aku tinggal engkau, wahai Tuhan. Allah takdirkan kau begini. Kau tak tangan lelaki. Kau hanya boleh berbaring dan berpusing-pusing badanmu. Maka lelaki ni kata apa? Kemanakah engkau, wahai Abdullah? Aku nak jumpa Nabi Allah Musa. Bolehkah kau tanya pada dia, keadaan aku yang macam ni ditakdirkan oleh Allah. Syurga mana Allah nak beri pada aku? Dia kata gitu tau. Syurga mana Allah nak beri pada aku? Allah Syarifi kata, nanti aku balik, aku jumpa Nabi Allah Musa, aku tanya soalan tu. Maka dua-dua soalan ni dia dipersembahkan kepada Nabi Allah Musa, ditanyakan. Maka Allah Ta'ala menjawab. Maka Nabi Allah Musa kata apa? Orang yang menangis tadi, yang mula-mula tadi, yang banyak dosa tadi, yang menangis dengan tangisan yang kuat, aku akan ampunkan dia dan bagi dia syurga. Tetapi orang yang tadi, yang macam timun tadi, tangan dan kaki, aku akan campak dia dalam neraka. Kenapa dia campak dalam neraka? Allah kata apa? Hari-hari aku hantar semut, dia buka mulut. Semut hantar makanan dalam mulut dia hari-hari. Dan dia tidak pernah bersyukur pada aku. Bang, berat bang. Abang dapat datang surau. Adik-adik dapat datang surau. Orang lain tak dapat datang. Dengan berbagai-bagai alasan. Kita dapat semayang. Orang lain ada tak semayang. Kita dapat sebut nama Allah. Orang lain tak dapat. Kita dapat baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang lain tak dapat. Kita dapat nikmat taat, orang lain tak dapat. Kita boleh hafal surah pendek. Nanda ni hafal panjanglah. Kita tak adalah pandai. Tapi orang lain tak dapat langsung. Kita boleh baca Quran, orang lain tak dapat. Soal dia satu, syukur atau tidak. Dulu guru kami ajar ini masa cerita 30 tahun lalu lah. Guru kami ajar, lepas buka engkau kena doa 6 perkara. Engkau mesti doa 6 perkara. Kenapa? 6 perkara ni latih engkau jadi hamba. Apa? Ya Allah, aku syukur aku dapat puasa. Nombor 2, aku syukur engkau beri rezeki aku berbuka. Ya Allah, engkau terimalah puasa aku dan berilah ganjaran sebaiknya. Saya dulu hafal ni tu. 3. Lepas tu, ya Allah, jika ada kecacatan aku dalam puasa, engkau maafkanlah wahai Tuhan. 4. 5, ya Allah, engkau izinkan aku puasa esok hari dan hari-hari mendatang. 5. 6, ya Allah, hari-hari mendatang tu biar puasa aku puasa terbaik sepanjang hidup aku. 6, dulu guru kami kata, lepas solat maghrib, lepas solat sunat, baca doa ni. Besok, baca lagi. Besok, baca lagi. Supaya membuahkan hati orang berpuasa itu, bukan puasa orang awam, tapi puasa hati seorang hamba. Itu nama disini pergambaran. La ilah. Ilah ni Tuhan.
Tuhan ni sifat ketuhanan. Uluhiyah. Hamba ni ubudiyah. Sifat kekurangan. Nama dia apa? Itu nama sifat kehambaan. Kehambaan, ketuhanan. Lepas tu dah sungguh-sungguh buat amal ni. 10 hari Ramadan ni. Jangan tengok TV lagi. Jangan tengok bola Manchester lawan tak apa benda pun. Jangan tengok. Dah tutup. Tutup. Tak boleh lah. Tak tengok-tengok lagi dah. Apa benda bola nak jadi-jadilah. Jangan tengok. Jangan tengok bola. Fokus pada ibadah. Balik ni semain terawih. Tapi saya dapat maklumat. Diorang kata sini tak boleh terkira lebih 20 minit. Sebab diorang nak balik sambung 20. Dapat maklumat lah. Maklumat. Dapat informasi. Sama ada sahih atau kazib, saya tahulah. Tapi tengok muka-muka ni macam tak confident ni aku. Tak apa, saya akan 20 minit je. 9.30, 9.50 saya stop. Macam nak kacau. Saya tahu orang nak balik bersama 20 rakaat. Kan? Itu balikkan laju nak 20 rakaat. Okey, tak apa. Kita dah lama. Kenapa nak kena tambah amal? Allah cerita dalam Quran. Orang-orang yang ingkar. Hatta iza ja'a adakumul maut qala rabbir yaun. Ananda, kalau ayah anda salah baca, tolong betulkan. Ayah anda ni kan boleh ngaji. Surah Al-Mu'minun ayat 29. Hatta iza ja'a adakumul maut qala rabbir yaun. Orang-orang ingkar, orang kafir tak kala nak mati, dia akan berkata, qala, berkata, rabbi, wahai Tuhanku, irji'un. Apa irji'un? Balikkan aku balik atas muka bumi. Balikkan aku balik atas muka bumi. Balikkan balik atas bumi. Balik aku balik dekat taman apa pelangi semenyih ni. Balik aku balik wahai Tuhan. Kenapa balik? Surah Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malu salihah fi ma taraktu. Supaya aku dapat buat amal soleh yang aku tinggalkan. Waktu sakaratul maut tu dibuka buku amal kita, dinampakkan kita tak mengaji, kita tak qada sembahyang kita yang lalu, kita tak baca Quran, amalan kita kurang, kita banyak buang masa, dinampakkan. Waktu tu dikata dengan Allah, balikkan aku balik ke bumi wahai Tuhan. La'alli amalu soliha, aku nak buat amal solehnya, aku tinggalkan Tuhan, balikkan aku balik. Dia kata gitu. Allah rakam dalam Quran, Allah cerita dalam Quran. Allah kata apa? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qabilha. Itu hanya kata-kata engkau. Engkau takkan buat. Itu hanya kata-kata engkau. Nak mati pun kau cakap. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Depan dia ada barzah dan dia akan tinggal di sana pada hari pembalasan. Siapa ni? Orang ingkar, orang kafir, orang tak buat taat, orang tak buat amal. Bila nak mati dia tunjuk buku amal dia, dulu aku tak semayang 5 tahun. Ya Allah, aku tak qada lagi. Please bagi aku nyawa, aku nak qada wahai Tuhan. Dia nampakkan calculation dia. Satu waktu tak semayang dia masuk neraka. Ya Allah, 80 tahun satu waktu. Ulama kata gitu kan. Ngerinya dia nak hadapi hari akhirat. Ngeri dia nak pergi barzah. Waktu itulah malaikat pegang badan dia, tu tempat engkau. Apa? Api yang menyala-nyala. Waktu bulan Ramadan ni betul-betul minta dengan Allah. Minta keampunan Tuhan betul-betul. Anak anda kita baca tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Angkat tangan betul-betul nak. Angkat tangan betul-betul adik-adik aku. Angkat tangan betul-betul kakak-kakak aku. Angkat tangan betul-betul. Jangan letak tangan atas riba tau. Ada letak tangan atas riba. Tengok kiri kanan tak apa, dia cari cicak apa tak tahulah. Tengok tangan atas riba. Apa makna tak tengah terima ni, tak ada kesungguhan. Ananda kita baca tadi apa, benda sangat penting. Ya Allah beri kami redha. Ya Allah beri kami syurga. Ya Allah jauhkan kami neraka. Ya Allah jauhkan kami murka engkau wahai Tuhan. Bukan benda main-main. Neraka macam api, bukan api dapur rumah kita tau. Tengok dia baca tadi, ananda kita baca tadi. Masa 8 rakaat. Apa makna tu? Lebih kurang kita kena faham. Ya Allah, imanan kamilin. Jadi kalau kami orang-orang yang iman sempurna. Yang macam mana? Yang jaga solat. Yang keluar zakat. Yang sabar dengan musibah. Yang redha dengan ketentuan. Yang mencari apa yang ada di sisi kau. Itulah rahmat dan redha-Mu. Kan mana dia dulu gitu kan? Dan jadi kalau kami ini masuk di bawah panji-panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat minum telaga Kausar, yang dapat minum susu dan madu daripada syurga, yang dapat bernikah dengan bidadari, kan masuk di lubang itu. Itu minta benda penting, cerita pasal nikmat syurga. Ayat sekali doa apa? Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang suada ilmakbulin. Jadi kalau kami orang-orang bahagia wahai Tuhan,
bagi apa? Amal diterima, makbulin. Jangan kau jadikan kami, ya Allah, orang-orang celaka. Mardudin, orang-orang yang ditolak amalan dia, wahai Tuhan. Jaga-jaga bang. Terawih ni kalau tak betul, cara tak kena, zero. You have nothing to bring in the year after. Tak ada apa. Jaga-jaga. Apa yang haraplah rahmat dari Tuhan kepada Allah. Walaupun semayang kejap tarik, kejap ingat kes COVID, kejap datang balik, kejap ingat nak balik kampung tak jadi, kejap datang balik, kejap ingat nak asrama macam mana, kejap datang balik. Perlawanan tu moga-moga Allah ampunkan, Allah maafkan dengan rahmat dia. Dengan rahmat dia. Sebab tu orang mati didoakan dua ni, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampunkan dia, rahmatilah dia. Rahmati ni apa? Kesian dekat dia, wahai Tuhan. Walaupun yang mati ni orang soleh, walaupun yang mati orang jahat, doa dia sama je. Ya Allah, kau kesian dekat dia. Kalau dia ada dosa, kau ampunkanlah. Kalau tak ampun, Allah ikut SOP yang nak hukum manusia ni. Tak larat kita nak dengar, tak larat kita nak tengok lah. Tak larat kita nak hadapi. Jadi apa pun haraplah rahmat Allah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jatuh bangun kita dan dekat diri pada Allah, jangan putus asa. Minta doa dengan Allah, jangan putus asa. Contohilah Nabi Allah Zakaria dalam surah Maryam surah 4 ayat 4. Dia kata apa? Wahai Tuhan, rambutku dah putih, tulang aku dah lemah, aku tak pernah putus asa dalam memohon pada engkau. Itu yang rambut putih tulang lemah tu golongan saya lah. Mungkin abang sini, adik-adik sini ramai muda-muda. Tapi ingat, ramai yang muda yang dibawa pergi. Imam Syafi'i kata, ramai orang muda yang ketawa-ketawa, tidak sedar kain kafan yang ditenun. Kain kafan dah ada kat surau. Kain kafan tu rupanya yang baris kedua tu nama dia. Dan dia tak tahu, dia masih ketawa-ketawa. Moga-moga Allah rahmati kita di bulan Ramadan ni. Lepas ni kalau siapa tak dapat masuk, mungkin dah cukup 50. Ayah Man dah stop nombor. Ayah Man jaga depan. Kau kenal tak Ayah Man siapa ni? Kenal tak Ayah Man ke? Aku tak ahli sini pun aku kenal Ayah Man. Kau tak kenal tu memang jarang dalam surau tu. Datang bulan puasa je tu tak kenal. Ayah Man tu depan tu lah yang bertugas kat surau ni. Kalau dah nombor dah 50, balik rumah, sembahyang kat rumah. Tak payah nak musuh. Memang tak musuh pun. Tahajud datang lambat, nombor habis balik. Datang cepat-cepat. Dapat masuk, masuk. Dah masuk balik rumah. Teruskan sembahyang kat rumah. Teruskan sembahyang kat rumah. Kenapa? Ingat, ini peluang 10 terakhir Ramadan. Ingat, mungkin tahun depan nama kita tak ada. Ingat, tahun depan tak kuman apa tak tahu Allah nak bagi kita tak tahu. Entah COVID-25, 28 keluar apa tak tahu. Kita tahu. Mungkin bukan saja tak batang surau, nak keluar rumah pun tak boleh. Dunia dah semakin tenat. Sebab tu gandakan taat. Mari kita berubah, mari kita berubah, mari kita berubah sebelum roh kita dibawa pindah. Wabillahi alam. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 20 minit.